keren banget sih, karena kita jadi pelopor nobar di bioskop pertama kali kan, karena tim lain belum ada. Jadi apa ya, enaknya tuh di sini adem, terus lo nggak perlu gerah-gerahan, lo nggak perlu desek-desekan, bangkunya sesuai sama nomor apa yang lo pesen kayak gitu, terus bisa bawa keluarga, bisa bawa teman-teman rame-ramean, tapi vibes untuk di stadionnya tuh berasa gitu, karena kan kita posisinya kan kayak di tribun kan. Cuma enaknya tuh gue nggak perlu razia di sini ya, jadi gue nggak perlu keliling-keliling tuh matiin rokok karena ber-AC. Kayaknya kalau stadion dibikin ber-AC mungkin gue nggak capek-capek buat razia orang untuk berhenti ngerokok kali ya di stadionnya. Tapi untuk hari ini gue yakin sih Persija menang insya Allah 2-0. Bismillah. Kalau menurut gue hari ini sold out tuh udah, gue gak bisa ngomong apa-apa. Kalau seatnya keisi penuh kayaknya vibes di berasa nonton bola di stadion lebih berasa lagi deh. Lebih rame lagi dan lebih seru lagi. Sayang banget buat kalian yang gak nonton di cinema ini, soalnya kalian gak ngerasain vibesnya nonton di bioskop, tapi kita bisa nobar Persija, jadi kayak nonton langsung di stadion. Kalau harapan gue sih selanjutnya diadain kayak gini aja ya. Apalagi sekarang kita ada larangan untuk away kan. Daripada lu sibuk-sibuk nyari tempat buat nobar, kita udah nyediain di sini, disediakan di sini oleh Persija sama Cinepolis. Kayaknya mesti dibanyakin lagi deh tempat nobar ya. Jadi bukan hanya di Pejaten atau di tempat yang kemarin itu, kayaknya mungkin di setiap Cinepolis di seluruh wilayah Jakarta mesti ada deh. Jadi anak-anak bisa kesebar dimanapun gitu. Jadi nggak di satu tempat gitu aja. Hadiahnya 2 tiket voucher dari Cinepolis. Lagi-lagi tepuk tangan untuk Cinepolis ya. Siapa pemberi assist dari gol pertama Persija versus PSS Sleman musim lalu? Siapa? Witan Sleman. Pencetak golnya siapa? Kremencik. Memfasilitasi supporter supaya kita bisa berkumpul dan mendukung tidak ada langsung dari stadion ya, mengikuti instruksi dari Liga LIB supaya kita bisa mendukung tim kesayangan kita, dan supaya kita para supporter juga bisa merasakan euforia atau semangat supaya kita sama-sama mendukung Persija supaya bisa menjadi juara. Kali ini datang bersama istri dan 3 orang anak, karena mendidik dari kecil supaya menjadi Jackmania. Ya. Harapannya pertama biar supaya lebih banyak disosialisasikan lagi, dan juga mungkin perlu lebih banyak promo-promo gitu ya. Mungkin perlu dibikin stand atau booth supaya kita para Jackmania itu bisa membeli merchandise atau apa yang bisa lebih murah lah dan original.
Oke. Rejak! Ayo! 3 poin!